Hukum menggunakan dan mengambil batu-batu mulia dan permata yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. lanjutan terkait dengan hukumnya Al-Aniyah. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahjaru adapun beberapa batu al-karimatu yang mulia. Wal jawahiru dan beberapa permata an satu yang bernilai. Kalbil lauri. Seperti kristal. Wal yakuti dan yakut sejenis batu permata wa zabarjadi dan zamrud walmasi dan intan la yahrumu tidak haram istimaluha menggunakannya wala ittikhaduha dan juga tidak haram mengambilnya wa in kanat aghla meskipun lebih mahal minaz-zahabi dari emas Jadi hukum menggunakan atau mengambil batu-batu mulia, permata-permata yang bernilai seperti kristal, yakut, zamrud dan intan ini tidak haram, boleh menggunakan dan mengambilnya. Meskipun barang-barang ini lebih mahal daripada emas. Kamakola Sebagaimana berkata Sohibu Sofwati Zubat Pengarang kitab Sofwati Zubad, Yubahu berhukum mubah Diperbolehkan minha dari beberapa wadah Tohirun perkara yang suci Min khosya bin, Yang dibuat dari kayu Au ghairihi Atau selain kayu La fiddotin, Bukan perak Au zahabin Atau emas, Fayahrumu Maka haram istiqmaluhu Menggunakannya kamir wadin seperti pensilnya celak limroatin bagi perempuan wajaza dan boleh min jadin dari zamrud pada angka nomor dua di situ ada footnote kenapa barang-barang bernilai ini hukumnya tidak haram li annal karena orang-orang fakir ia jahalunaha mereka tidak mengetahuinya Fala tangkasiru maka tidak menjadi pecah kulubuhum hati mereka biru iatiha dengan sebab melihatnya lakin maal karohati tapi hukumnya makruh. Jadi status menggunakan mengambil barang-barang bernilai tadi meskipun tidak haram tapi berhukum makruh karena orang fakir tidak mengerti tentang hal itu mereka yajhalunah. Tidak tahu tentang hal itu, sehingga hati mereka tidak pecah, tidak tergoyahkan, tidak menjadi pengen, eh, begitu. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.